Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyo. Dan hari ini aku akan kembali melanjutkan bermain God of War 4. Dan di episode terakhir guys, itu kita sudah berhasil ya untuk melakukan perjalanan. Tapi kita kayak di ini guys, kayak dirampok gitu loh guys. Ya terakhir kita kayak dirampok oleh perkumpulan perampok ya. Tapi yang anehnya ketika mereka mati, itu mereka bisa bangkit lagi guys. Mereka bisa bangkit lagi jadi kayak manusia salju gitu sih. Jadi medeni banget sih guys. Dan terakhir si Atreus anaknya Kratos ini mengalami sesuatu yang pertama di dalam hidupnya, yaitu dia kayak pertama kali membunuh manusia. Ya kalau sebelumnya membunuh monster dia sudah pernah ya selama perjalanan ini, tapi kalau membunuh manusia dia baru pertama kali guys. Dan itu benar-benar membuat anak kecil ini shock ya, jadi kaget ya itu. Oke guys ya, kita akan langsung saja untuk melanjutkan. Kemarin kita habis mengalahkan, berarti kita akan naik ke sini ya. Ini sih kelihatan kita butuh bantuan si Atreus sih guys. Jadi kalau kalian mengikuti episode 1 dan 2 itu benar-benar seru banget ya, diceritakan bagaimana sebelum mereka melakukan perjalanan ini, tetapi masih belum begitu jelas guys. Jadi kayak si Kratosnya itu mengalami insyaf guys. Jadi kalau kalian melihat God of War yang sebelumnya, seri-seri sebelumnya itu dia benar-benar badass, benar-benar barbar, benar-benar gento banget gitu guys istilahnya. Tapi sekarang dia sudah benar-benar lebih kalem ya, karena mungkin dah tua. Dan dia lebih apa ya namanya ya, lebih bisa menahan emosi ya. Atreus, kamu kenapa lemes banget nak? Atreus, kamu lemes. Dia kelihatannya masih shock sih guys, gara-gara dia membunuh manusia guys, si bocah kecil ini guys. Atreus, kamu harus fokus. Kamu nggak boleh seperti itu Atreus. Ya memang sih guys ya, kita harus mengakui kalau membunuh manusia itu juga suatu hal yang sangat gimana ya, sangat mengerikan sih. Bentar guys, tapi kalau Atreusnya tidak membela diri, dia sendiri yang akan mati. Nah, gitu kan. Oke. Tadi Kratosnya ngomong ya, dah kamu menyerah aja lah kalau kamu nggak siap ya. Tapi anak kecil ini ngomong, aku nggak akan menyerah begitu saja. Aku akan berusaha bertahan. Itulah teman-teman ya, istilahnya seperti itu. Oke, tapi memang kalau menurut gue ya pribadi, memang ini juga nggak mudah bagi seorang anak kecil seumur Atreus ini ya. Kamu harus tahu keadaan ya Atreus. Kalau kamu nggak bertahan, kamu yang akan dibunuh. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, Atreus sini. Dengarkan aku. Nah ini. Oke, nanti akan gue jelasin ya teman-teman ya. Oke. Kamu harus jadi warrior. Jadi gini, untuk menjadi seorang warrior, kamu nggak boleh berperasaan kepada orang lain. Jadi kamu nggak boleh memiliki perasaan kepada orang lain. Istilahnya kamu nggak boleh mengasihani, ya. Itu dari sisi Kratos sih guys. Kalau kamu mau jadi seorang warrior, kamu harus benar-benar nggak boleh jadi anak laki-laki kecil. Kamu harus jadi orang yang berani, itu istilahnya seperti itu. Ini kelihatannya tempatnya bersalju sih. Oh, bentar. Kita akan cari tahu yang rahasia-rahasia di sini ya guys ya. Item first, ingat. Item first baby. Aduh, aku mendengarkan sesuatu sini guys. Bentar. Ada sesuatu sini kah? Ini apa ini? Oh, kita dapat the face of magic. Apaan tuh? Kita akan cek dulu. Ini. The faces of magic, kita kayak memiliki apa namanya? Kayak topeng gitu ya guys ya. Bentar. Ini sekalian gue tambahin aja ya teman-teman ya untuk skillnya ya, skill. Nah, kita memiliki 757 XP. Apa yang akan kita gunakan di sini? Nah, kita harus makan sesuatu sih. Oh, Rage Combat. No, bukan Rage Combat yang aku butuhkan, teman-teman. Oh, ini. Oke.
Jadi setiap skillnya nih ada kombonya teman-teman. Ini nih ya. Kita cuma bisa membeli satu-satu saja ya. Jadi nggak bisa membeli langsung semuanya. Oke, karena nggak bisa beli semuanya, kita akan beli satu-satu dulu guys. Ntar kalau kita sudah punya XP lebih banyak lagi ya, XP point lebih banyak lagi, kita akan membeli semuanya ya. Ini Atreusnya masih lemes guys. Dia masih sedih mukanya. Dia masih sedih mukanya guys. Ini memang gamenya benar-benar bagus sih menurut gue ya. Jadi raut wajah Atreus masih menunjukkan kalau dia tuh benar-benar sedih. Nah kita akan ngambil ini dulu ya. Kita akan lihat satu persatu item-item bisa diambil. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada yang kelewatan ya guys. Nanti kalau ada yang kelewatan, kita nggak bisa mendapatkan item itu. Oke, di sini ada yang ini nggak lewat, nggak bisa. Ini ada apa sih ini? Ya ampun, digebukin tuh kuda. Itu kuda ya? Hey, ya jangan digebukin dong. Ini siapa sih ini guys? Okay. Kita nggak bisa lewat dong. Okay. Oh, dia katanya takut akan sesuatu sih guys. Yang ada pada... Oh, yang ada pada pohon deh. Okay. Okay, siap nak. Yang mana? White trunks, inikah? Yang mana sih? Bentar ya. Oh ini kak. Ini nih. Oh. Apa yang terjadi? What? Dia benar guys. Ini anak kecilnya pintar loh guys. Benar pintar loh teman-teman. Dia bisa ngerti apa yang terjadi di balik pohon itu ya. Ini kasar banget sih ini dwarfnya. Hey, jangan gitu dong sama peliharaan kamu. Dia yang bawa barang-barang kamu. Oh namanya Brock dia guys. Vera Logan. Huh? Wow. Dia bisa berbahasa hewan. You're not gonna believe me, but that axe you got, it was me what made her. Me and my brother. Yang buat kapaknya dia dan kakaknya, guys. Wow, di sebelah pakai buntut. Or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. Wah, dikatain malah. So what say you? Intinya ini kapak nih yang buat dia sih, dia ngomong. Yang buat dia sih, tapi Kratosnya enggak percaya sih. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No, digger beat ya, Dumber. Oke, katanya ada rune di bawah. Oh. Itu ada anunya sih, guys. Ada brand ya. Jadi ada simbolnya, simbolnya dia. Nah, kamu harus percaya Kratos kalau yang buat sih ini. Orang kecilnya nih, orang kerdilnya nih. Wow. Oke, katanya dia bisa mengupgrade sih. Ini kesukaan gue banget nih. Bisa ngupgrade. Oh my dumb brothers got it. But I got all the talent. Look. Oke. 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 Upgrade, oke. Frozen Flame. Oke, apa yang kita bisa upgrade dari sini? Oke. Wow. Sedikit agak bingung di sini, guys. Oke. Intinya kalau di upgrade sih kita bisa menambah status atau intinya bisa menambah kuat ya, kapaknya bisa jadi tambah kuat. Tapi kita membutuhkan yang namanya Frozen Flame, guys. Oke, kita diberi satu Frozen Flame sama orang kerdilnya itu. Kita akan coba untuk pakai. Kita upgrade, apa yang terjadi? Oh, strength-nya nambah 20, guys. Wow, tambah kuat dong. Wow, kita butuh Frozen Flame lagi. Oke, okay, chest armor. Oh! Kita bisa beli armornya. Oke. Okay. Oke. Okay.
lebih baik kita beliin buat Kratos saja ya guys ya. Ini lebih bagus nih, dia nambah defense 7 sih guys. Oh ini nambah strength 12. Oke, ini nambah strength 12, kalau ini nambah defense 7. Wow, gue butuh strength dong biar tambah kuat guys. Yes, tambah strength aja ya guys ya biar tambah kuat. Kita pakai. Tapi dia kelihatan lebih enggak pakai baju gitu sih kelihatannya. Atreus. Wow, kita butuh. Oh, makanya kita dapat hex silvernya banyak. Ternyata kita butuhnya juga banyak, guys. Oke lah, kalau begitu toh. Oke, kita upgrade. Kita upgrade panahnya si anak kecilnya ini, guys, karena ini juga berguna sih untuk mengalihkan perhatian musuh. Oh, kita bisa upgrade ini juga, guys. Ada yang bisa gue beli kah di sini? Enggak ada. Oke. Well, kelihatannya memang bener sih, orang kecil ini sih yang buat sih guys. Anjir, ada musuh di sini, teman-teman. What say? Oh, nanti kita punya jurus baru ya, kita akan coba. Oh, bisa tinggal tim. Wow. Wow, bisa tinggal tim ternyata. Oke lah, ini bukan main-main nih. Wow, 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 ampun dong, bang. Saya. Ya, ini gue mau ngarah ini jadi susah, guys. Wow, mau mati gue. Jurus ninja, belok. Jurus. Mantap Pak Eka, mantap. Jurusnya keren. Rasakan. Wow, kurang aja. Dilempar-lempar saya. Jurus kapak maut. Rasakan tuh. Mantap Pak Eka. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, jadi tambah barbar nih guys kalau gini namanya ya. Oke, ada yang bisa gue ambil di sini. Berarti kita butuh hex silver banyak nih guys di sini guys. Ya, kita butuh yang banyak nih supaya bisa mengupgrade senjata dan armor kita. Tapi nanti kita ada pilihan sih. Kita pilih defense atau kita nambah strength. Kalau defense, otomatis kita kalau digebukin musuh ya jadi tambah sedikit di anu ya. Berkurangnya ditambah sedikit. Tapi kita nggak ada damage, guys. Bentar, ini... ini yang gue cari tuh ini, guys. Rahasia-rahasia seperti ini nih yang gue cari nih. Wow! Gue menemukan peti, guys. Peti. Nah, kita turun dulu. Kelihatannya kita belum kesini sih. You left me to fight alone, eh? People are one thing. People are everything one else you fight. Until I say stop or we are dead. Whoa. Understand? Pull your weight or we go. Okay. I understand. Okay. Good then. Okay. Jadi gini guys, Kratos ngomong sama anaknya ya, kita akan bertarung sampai aku ngomong berhenti atau kita mati. Jadi kalau Kratos nggak ngomong berhenti, itu berarti kita harus bertarung terus kita harus bertahan, harus survive. Kratos ngomong sama anaknya gitu sih. Dan anaknya ngomong oke, pak. Itu sih guys. Kratosnya memang dia memang memiliki masa lalu yang benar-benar keras banget sih guys. Jadi dia benar-benar keras ya. Dia melatih anaknya itu supaya menjadi orang yang bisa survive. Ya supaya ya memang ini memang situasi di dunianya Kratos memang benar-benar sudah beda dengan dunia kita sih guys ya. Ini kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa survive, ya kita mati. Jadi Kratos mengajari anaknya supaya kamu harus bisa survive nak. Karena kalau nggak survive ya kamu akan menjadi orang yang bakal dikebukin sama musuh. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ya Brock ya, sama tinggal. Oke, bentar sebelum kita kesana, aku akan cari-cari dulu ya yang berguna. Tadi kelihatan di sini sudah semua guys, jadi kita nggak perlu kesini. Oke, sini sudah. Kalau jembatannya ini tempat kita kembali ya. Oke, berarti sudah semua.
kita akan lanjutkan perjalanan kita. Ya, kita akan lewat sini. Sayang, let's go. Oke. Bentar. Sebelum kita masuk sana, pertama kali kita akan cek item first, man. Ini. Oh, enggak. Ini kita balik ke sana. Di sini enggak ada apa-apa. Kita lewat sini nggak bisa. Oke, berarti saya sudah jalan lewat sini ya. Karena biasanya kalau game-game seperti ini tuh jalan yang salah itu adalah kunci, guys. Artinya kalau jalan yang salah itu biasanya ada item-item berguna. Jadi, wow. Ada duri di sana. Bentar. Oke. Okay. Oke, cepet. Aku takutnya dia balik sih. Oke. Okay. Aduh, teka-teki sayang. Teka-teki. Oke, okay, kita lemparin apa? Ya, bentar. Oke, kita bisa bekukan bawahnya. Mantap, teka-tekinya masih muda, guys. Kita akan lewat. Aduh, wah, kapak gue guys, nggak bisa dicabut, kalau dicabut bisa gepeng kena duri. Nggak bisa. Aduh, tuh, ini nggak bisa dicabut guys. No. Kita perlu pukul nih. Santai nak. Papa masih bisa bertahan. Bentar. Mega. Bentar. Saya. No, aku harus berjalan pakai pukul nih guys. Kalau enggak, bisa gepeng. Bentar. Panah dong. Wow, ada di sini ternyata sayang. Kalau sini aku bisa pakai kapak. Nah. Oke, mantap. Oke. Kalau main God of War tuh rasanya tuh deg-degan terus guys. Bentar, papa kerja lagi guys. Bentar, ini kalau nggak hati-hati bisa gepeng saya. Ini ada yang gede lagi, ya ampun. Aduh, mama. Sini kau. Luput. Aduh. Ini aku butuh apa sih guys? Wow. No. Ampun, deg-degan saya deg-degan. Bentar. Ini apakah bisa diambil? Oke, di atas ada sesuatu guys. Ada peti di atas guys. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita akan melihat sekeliling dulu ya teman-teman. Apakah ada yang bisa diambil? Gak ada sih. Gak bisa nih. Now, boy. No, boy, cepetan, boy. Boy, kamu di mana? Waduh, saya, apakah ada rahasia di sini? Bentar. Kita harus berhati-hati. Saya tahu. Ini memang dibiarin turun supaya kita bisa ke atas ini. Yakin gue guys. Bentar, kita sambil ngambil ini ya. Ya ini kita biarin turun ya ini. Biar kita bisa lewat. Apa saya bilang sayang. Okay. Trust me, percaya pada aku gak akan biarkan kita mati ya. Jelas dong, kalau kamu mati aku main pakai apa, Kratos?
Ya kita main pakai apa, teman-teman? Kata sama tadi kita main pakai apa? No, kita jangan ke bawah. Kalau kita ke bawah kita balik. No, 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 no. Kita jangan ke bawah, guys. Nah, ada sesuatu yang bisa kita ambil di sini kah? Di sini ada peti, tapi kita harus menghancurkan beberapa biru-biru gini, guys. Nah, oke, okay, udah dua. Kita butuh satu lagi. Ini. Oh, aku tahu. Kita naik dulu. Nah, mantap. Apa saya bilang, sayang? Yes, kita bisa buka petinya. Item first, man. Item first ya. Jangan lupa itu item first ya, teman-teman. Let's go. Oke. Okay. Ini apaan nih? Wow. Wow. Horn of Blood. Kalau kita punya 3, kita bisa mengupgrade Horn of Blood. Itu guys ya. Oke. Okay. Kita ke sini. Sudah cukup sih kelihatannya. Let's go. This way. Kita akan masukkan perjalanan lagi, nak. Let's go, nak. Yes. Keren sih ya, kayak beberapa scene-scene-nya tuh keren ya. Mereka kayak saling membantu supaya bisa naik ya, memecahkan teka-teki bersama-sama, keren sih. Wow. Oh, kita disuruh ke atas mountain itu. Oke. Okay. Kelihatan sangat gede, guys. Dia berharap mamanya bisa melihat itu sih. Ini pasti mau meluk lagi nih Kratos. Iya kan? Peluklah Kratos. Kenapa ditunggu-tunggu? Kratosnya tuh kayak agak malu-malu gitu guys ya. Dia mau memeluk anaknya. Heran saya guys. Oke lah ya. Kita lanjut. Oke lanjut. Siap. Lanjut dong. Bisa gue kebuk gak? Gak ada. Oh ini ada Hex Silver, man. Ini nih. Suka nih saya nih. Oke. Oke. Hey, look at that. Aduh, perasaanku gak enak nih. Boy. Boy. Look. There are runes written along the side. Oke. Okay. What does it say? Apa katanya apa? We two. As I alone can never be. A riddle. A riddle. Oh. Maybe there's a clue around here. Misteri, guys. Kalau kita orang tiga ya, maksudnya gimana ya? Kalau kita orang dua, orang tiga, apa sih? Aku nggak tahu sih, guys. Pokoknya ini ada misteri sih, guys, yang harus kita pecahkan ya. Tapi kelihatannya. Maybe those rings should be turning. Hah? Ring apaan? Ring apaan, nak? Wah, oh, papa nggak tahu, nak. Oke, okay. Kita cari yang lain dulu ya. Kita cari jalan lain dulu. Oh ini. Oke. Okay. Oh itu ada sesuatu tuh. Ada sesuatu bentar. Oh ini. Nih kita suruh lempar nih. Bentar. Bentar ya. Aduh ini teka-teki nih guys. Teka-teki my man. Ya. Bentar, teka-teki. Ya. Bentar my man. Kita harus menghubungkan semuanya jadi satu. Ya ampun kuyoyo. So. Nah. Yes, mantap. Bentar, tinggal yang tengah ya, teman-teman ya. Tinggal yang tengah, bentar. Kita akan menyamakan huruf ini menjadi satu. Tinggal yang tengah saja sih. Satu, dua, tiga. Mantap. Ya, kelas dikit. Mantap. That's it. I see runes. That's it. Yes. I see runes. Okay. Boy. What do those runes say? Apa katanya boy? Katanya apa runenya? Say. Warga. It's not a clue. Hah, dia bukan. Ini jawaban. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Okay. Wah, ini keren sih ini bocahnya ini.
Dia bisa bahasa itu guys, nggak tahu bahasa apa. Nah, sesuatu terjadi katanya. Wow. Wow, itu bekerja. Oke, nak, jangan cepat-cepat ya, ntar kamu jatuh lagi. Katanya anak kecil itu ya, aku suka sih bertemu dengan Brock ya, jadi buat orang artinya. Tapi aku lebih suka kita pergi dari sini katanya, nggak tahu kenapa guys. Agak gimana gitu ya artinya guys. Ini ada beberapa simbol rune di sini sih ya. Bentar. Kita akan coba teruskan lagi teman-teman. Oke, di sini kayak reruntuhan gitu guys. Hey, kamu kenapa? Kamu nggak sedih lagi kan? Jangan sedih lagi ya. Kalau kamu sedih kita nggak bisa fokus coy. Kita nggak bisa fokus ya guys. Oke, apa yang kita temukan lagi teman-teman? Boy. These tracks. A boar maybe. Not sure, but I'll find. Go. Okay. Okay. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Wow, ini penting untuk warrior untuk mengasah ilmunya katanya. Tapi kamu jangan meninggalkan ayah sendirian ya. Ini bukan boar. Tolong ya, ini bukan boar, ini raksasa sayang. Oh my goodness, ngelawan lagi kita. Let's go. Pakai jurus, lemparkan pak. Wow. Dia bisa lempar juga guys. Bentar. Wah, ternyata ada yang bantu kurang aja. Oh my god. Wow. Hampir aja. Oke, thank you. Panah terus. Hati-hati terus, hati-hati. Hajar terus. Wow. Aduh, kena palanya Kratos. Gue ngapain tuh? Oke. Menghindar. Waduh, kena api sayang. Stay fokus. Hajar. Kok ngapain nih? Pakai jurus baru. Wow. Pakai jurus baru. Aduh, gak kena. Ini harus dibunuh dulu nih. Aduh, kena. Kena percikan. Aduh dong, mama sabar. Wah, ini gak bisa dibiarkan. Terus. Kepukin, Kratos. Kepukin. Wow. Segitu doang. Kepukin terus. No. Oh my god, no. Ih. Kepukin terus. Aduh. Macam-macam kamu. Wow. Oh my god, my man. Wow. Terlalu barbar sayang. Terlalu barbar. Gua beli semua nih. Item first man. Oke. Panah terus panah. Okay, that's over, man. Okay. Wow. Kalau ngelawan gitu deg-degan banget gue, guys. Ini ada sesuatu nih, ada teka-teki lagi, guys. Ada peti soalnya di sini. Ada peti di sini. Bentar. Ini aku hancurin dulu ya. Oke, Atreus, kamu bisa naik ke sini untuk menurunkan rantai yang ada di atas ya, untuk ayah kamu ya. Oke. Yeah. What does it say? What did it say? Oh, ini kita harus membunyikan lonceng sih, cuman
No good comes from them. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, ada sesuatu di sini. Boy. Boy. Bacakan, boy. Huh. Ah. Interesting. Hmm, menarik katanya. Hmm, oke. Okay. Artinya apa? Hmm. Artinya apa, Atreus? Gak dibacain buat apa? Atreus, gak dibacain buat apa? Artinya apa? Hmm, kita harus mencari lonceng. Ada tiga, tapi kita baru menemukan dua. Mungkin di sini kita bisa menemukan sesuatu lagi. Oke, okay, ya, bentar ya. Belum kita melanjutkan. Let me item first, ya. Ada yang bisa aku lempar di sini. Ada yang bisa aku lempar kah? Kok agak mencurigakan ya ini ya areanya ya. Agak mencurigakan teman-teman. Ini baru dua sih guys yang ada di sini guys. Aku harus melempar satu lagi nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus kalau sudah. Oh, ini bentar-bentar ya. Itu fast man. Wow, kita harus fokus guys. Bentar. Adakah sesuatu yang bisa aku lemparkan di sini guys? Ya, tak kena. Oke. Okay. Kemudian mana lagi? Oh ini. Ya. Tapi kok udah enggak ada? Kok udah enggak ada loncengnya di sana? Benar enggak ada loncengnya, guys, di sana, guys. Loncengnya hilang, guys. Harusnya ada loncengnya sih di situ sih. Itu bukan lonceng, sayang, itu tadi yang buat nulis, ya ampun, kuyoyo. Ya, ini nggak pernah teka-tek. Oke, sudah ketemu sayang. Sudah ketemu tiga loncengnya. Siap. Nih. Oke, satu. Oke, yang kedua. Yang kedua, kita akan nyalakan yang kedua. Tiga. Oke, my man, mantap. Wow. Kita bisa membuka petinya, guys. Oke, kita menemukan apa ini? Yes. Wow, kita menemukan 3 apel. Harusnya apa kita bertambah sih. Yeah, mantap. Sesuai dengan ekspektasi kita, teman-teman. Langsung aja kita masuk ya, guys. Kita masuk sini. Kita melanjutkan perjalanan kita. Ah, aku menemukan hasil banyak nih guys. Okay. I knew it was a boar. Ya, tolong ya, benar-benar boar ya, benar-benar babi hutan ya. Tolong jangan musuh segede gaban kayak tadi dong. Takut saya. Oke. Okay. Okay. Fokus. Shoot. But I hit it, didn't I? I did what you said and it looked like it bounced off. Wow. Could the boar be magical? Hah? Mantul, guys. What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Okay. Suruh ngejar sih katanya, guys. Agak aneh ya itu apa namanya babi hutannya itu ya bisa seperti ini guys, kalian bisa lihat ya, ini ada kayak kantongan yang ada di sebelah kiri Kratos, itu adalah abu istrinya ya. Jadi tujuan kita melakukan perjalanan adalah untuk menaruh abu itu di atas bukit ya, di atas gunung tertinggi. Stay, oh my god, wow, ada sesuatu yang aneh di sini teman-teman. Bentar ya, sebelum itu item first man. Item first. Ya, kita cari item dulu.
ada sesuatu yang aneh sih. Oke, ini kayak bekas dibakar gitu sih teman-teman. Ya bekas dibakar gitu sih ini tempatnya. Agak medeni sih kalau kayak gini sih. Oke, bentar kita akan cari-cari dulu item-item yang bisa kita ambil. Ini dari belakang sih mungkin. Oh, katanya ada Drawhor juga di sini guys. Atau mungkin mereka habis bertarung dengan Drawhor. Tapi pasti ini kayak sini sebenarnya kayak rumah gitu sih guys. Tapi bekas dibakar sama seseorang atau sesuatu ya. Gue nggak tahu yang bakar Drawhor atau siapa. Ini apa ini? Nah, kita bisa kapak ini nggak? Wow, the Ace of Odin. Wow, mata Odin katanya. Follow me, Atreus. Oke. Follow me, Atreus. Oke. Apakah ada sesuatu yang bisa digunakan juga di sini? Wow. Kok hancur gitu? Ini bisa dihancurin juga nggak? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa dihancurin ya. Oke. Oh my god. Bisa gue kapain. Ini orang yang mati berubah jadi monster nih guys, seperti yang kita kalahkan kemarin. Wah, ini sesuatu aneh ini terjadi dalam desa ini nih guys. Oh, cepat. Nah. Oke. Oh, dude. Oke. Okay. I got it. Percuma sih kelihatannya. Steady hand. Relax. Accuracy over speed. Oke, kena bokongnya. Yes! Do not lose it. Oke, jangan sampai kehilangan. Aduh. Atreus. Ceroboh kamu Atreus, besoknya kamu tinggal. Aduh, Atreusnya sendiri, guys. Boy. Oh my god. Waduh. Where are you? Atreusnya sendiri, guys. I found him. My god. Please hurry. Aduh, Atreusnya kejebak, guys. Ya ampun. Nak, kamu tuh kemana? Aduh, papa juga kejebak, sayang. Atreus, wait for me, boy. My god, dia larinya kenceng banget. Atreus, where are you? Oh ya ampun, papa udah tua ditinggal-tinggal. Atreus? Oh my god. Kratos, sabar. We didn't know he belonged to anyone. He doesn't. He's my friend. Okay. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Hold, I said. He's losing blood. The last of his kind in all the realm. Shoot him. Ternyata temennya ceweknya ini, guys. Target practice. I'm so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. Okay, apa dia akan mati? The arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. Sunan Foka. Katanya guys. You're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You're a witch, katanya guys. Dia seorang penyihir, guys. Dia enggak harusnya mati. Salahnya Kratos dan anaknya sih. Ya mana babi? Bukan babi biasa sih. Wow. Oh, magical man. Wow, babinya mukanya guys. Lucu loh guys. Aduh, kena panah pokoknya sama si Atreus.
Ini teman-temannya babinya banyak. My mother made it for me. Katanya. Yang buat panahnya itu ibunya si Atreus, guys. Wow. She's dead. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes. It was her last wish. Boy. Oh, wow. Boy. Sorry for your loss. Boy, jangan terlalu banyak ya ngomongnya katanya. Oke. Okay. Ini tuh berat ya babinya, tolong. Ya, tolong. Ini enggak seenteng. Enggak seringan yang kamu kira. Below it. Well, ah. Hemele. Wow. Look. Wow. It's Aura. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Keren. Ternyata kura-kura. Is he friendly? Boy. Boy. I promise you, he's safe. Wow. Oh my god. Oh my god. Hey. Hey, kura-kura. Hey. Woi. Woi. Boy. Hidungnya guys gede banget, sumpah. Bisa. Bisa ada rumah guys di bawah kura-kura ya. Ternyata cewek ini seorang witch ya, atau seorang penyihir ya. Wah, wow, ini sedang beker-beker nih guys, babinya guys. Oke. Okay. Oh my god. Babinya guys. Padahal sebelumnya enggak apa-apa loh, kena perutnya loh. Ini tiba-tiba dia bisa kena. It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Boy. Apakah kamu hidup sendiri katanya? Ya, lebih baik aku hidup sendiri katanya. Terus dia ngomong juga ayahku juga seperti sama ya, sukanya hidup sendiri. Rest now. Okay. I need two more things. Fresh red root rose just behind the house. Can you pull a cluster? Okay. What else? What else? I. Okay. I know you're a god. Wow. Not of this realm, but there's no mistaking it. Kok bisa tahu, guys? Kalau Kratos itu mantan dewa. Or his own. That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. Okay. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy okay, will want aku tahu guys. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. Aku tahu guys kenapa Kratos diburu guys. Nanti aku jelasin ya guys. Aku tahu guys. It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Okay. Lamb's crest. Lamb's crest. Kita suruh ngambil lamb's crest. Oke okay guys, jadi gini guys ya, kan aku jelasin sedikit ya guys. Jadi kenapa Kratos diburu oleh kayak orang strangers ya, kita belum tahu namanya, dan dewa yang ada di sini, karena dewa yang ada di sini itu nggak suka sama dewa lain yang ada di area sini ya, dan Kratos itu mantan dewa tapi dia ada di dunia yang lain ya, dunia Yunani, dan Kratos ini kan dia sembunyi di tempat sini dan dia diketahui. Ya, dia diketahui oleh dewa lain yang menguasai tempat ini. Makanya Kratos diburu habis-habisan, guys. Ternyata itu kenapa dia diburu, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang aku tahu, guys. Loh, kita suruh ngapain nih? Kita suruh ngapain nih? Lamb crest, lamb crest, lamb crest. Kita suruh cari lamb crest, guys. Ini. Ada di mana lamb crest-nya? Tuh, aku nggak merhatiin tadi guys, gara-gara cerita. Kita akan cari lamb crest dulu guys, sambil kita... Oh, ini dia. I like her. I mean, she lives under a turtle. Dasar anak kecil. Kamu terlalu terbuka, ya. She hasn't tried to kill us. Yet. Yet. Kamu terlalu terbuka, Atreus, untuk orang asing.
Terus dia ngomong, kan dia nggak mau bunuh kita. Kratos ngomong, untuk sekarang iya, tapi untuk ke depan kita nggak tahu, katanya gitu guys. Oke, kita suruh cari Lamkres, cuman aku nggak tahu. Oh ini dia Lamkres. Oke, berapa? Satu doang kan? Return to Atreus. Oke, return to Atreus, kita kembali ke Atreus. Atreus di mana? Atreus, kemana kamu? Oh ini dia. Ya ampun, nggak kuat. Aduh. Nah kamu. I dropped it. Nah. Chasing the animal. Nah ceroboh kan? What is wrong with me? Apa yang salah denganku? If I lost it, then you did lose it. You did lose it. Jadi kalau seorang warrior kehilangan senjatanya, apa yang dia bisa lakukan gitu kan intinya Kratos. Intinya kita nggak boleh ceroboh. Kalau kita ceroboh, kita bisa rugi sendiri. Tapi masih kecil kan? Ya gimana lagi kan? Namanya aja masih kecil ya teman-teman. Oke. Okay. Wow, biasa aja tuh Kratos. Gak usah gitu amat ya. Bisa rusak tuh pintu. Oke. Okay. Iya. Yeah. Wow, ngeluarin ramuan, guys. A witch. Apakah dia akan hidup? Ya, yeah, katanya. Then we are leaving. Wow, tunggu. Not without thanks. Tidak tanpa terima kasih, katanya. Oke. Okay. What? You want solitude? You want solitude? Maksudnya? This mark will hide you from... Oh! Those who might make your journey difficult. Okay. Katanya kalau pakai itu, kita nggak terdeteksi sama musuh sih. Wow. Bisa dihapus lukanya, guys. Hamelin. Wow. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Okay, ada jalan rahasia lagi. Which power? Will we see you again? Bapak kita akan bertemu kamu lagi katanya. As much or as little as you like. Okay, sepanjang kamu inginkan. Ayo, keluar dari sini. Come boy. Okay ya, mereka dikasih kayak tanda supaya nggak bisa dideteksi sama musuh atau pengejar mereka ya. Okay. Witch power. Okay guys ya teman-teman, kita sudah sangat jauh banget. Kita sudah mengalahkan si gento gede. Kemudian kita sudah bertemu dengan witch. Kita bertemu dengan rumah kura-kura. Dan kita diberi tanda apa namanya untuk menghilangkan deteksi musuh terhadap kita. Kita akan masuk lagi di video berikutnya. Pastikan kalian mengikuti perjalanan ini karena seru banget. Gue sampai deg-degan, yang main sampai deg-degan nih guys, keringatan ya. Oke, gitu aja dari gue itu hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman kalian. Dan as you guys on my next video. Salam Markas. Bye-bye.